We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. Many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, 'cause we're not a thing. We're not a thing. Hai teman-teman, ini sore hari bulan Juni tahun 2023. Kita coba mengunjungi kandang kambing saat sore hari. Saya mau kasih makan dia daun singkong yang baru dipetik, dan ini nyolong di belakang tetangga. Ini sebenarnya ada banyak daun-daun rambanan ya. Ini kita mau nyolong daun singkong satu aja. Manfaat daun singkong untuk kambing. Tuh, ini sudah ada daun singkong. Ini sebetulnya sudah ada daun singkong di sini. Jadi kambing-kambing sangat suka daun singkong. Tapi khusus untuk kambing ini, dia lebih suka dengan daun-daun pemberian. Blat. Ini jari aja mau dimakan teman-teman. Noeng. Jadi perlu hati-hati jika mendekat dengan kambing ini. Biasanya kambing itu lebih suka yang ini. Ini juga. Wajahnya mirip Fir'aun. Kalau sore gini biasanya kambing makan sebelum mereka tidur malam. Setelah itu baru mereka tidur sampai nanti pagi. Agak gelap ya. Nah ini dia udah terang, flashnya udah ternyalain. Rokok mau? Oh jangan. Ini kambing-kambing Jawa, jenis-jenis Etawa. Ada yang semi-semi PE seperti yang sebelah itu. Sebetulnya kalau misalnya mau ternak kambing agar lebih cepat, itu kambing-kambing yang gembel itu. Orang sini ngomongnya sansip. Jadi kambing-kambing yang bulunya itu keriting-keriting, kambingnya agak kecil teman-teman. Itu cepat sekali, dalam satu tahun itu bisa sampai 3 kali kelahiran.
Kalau kambing ini agak lebih lama ya. Dalam 1 tahun itu biasanya standarnya 2, kadang cuma 1 tok. Tapi ada yang 3. Tapi rata-rata 2 kali kelahiran. Jadi setiap setengah tahun itu mereka melahirkan. Berarti kalau kita hitung-hitungan gampang, sekali kelahiran 2 anakan, berarti kalau 1 tahun itu per kambingnya dapat 4 ekor. 4 ekor kalau misalnya jantannya 2, berarti dalam 1 tahun itu para peternak bisa untung sampai 5 juta teman-teman. Itu untuk satu varian, artinya kambing jantan. Nah yang betina itu dihargai lebih murah, 1,5 sekitar itu. Tinggal hitung aja, 3 juta sama 5 berarti sekitar 8 juta dalam 1 tahun. Kalau misalnya kambingnya ada banyak, maka tinggal kalkulasi aja. Karena produktivitasnya ini tidak seperti unggas ya, tidak seperti burung dan ayam yang sekali bertelur itu bisa banyak, dan tenornya atau durasinya itu jauh lebih cepat. Kalau ini agak lebih lama. Tapi bagi para petani yang sehariannya itu ngalas ke kebun, itu bisa jadi bahan sampingan. Jadi mereka pulang itu tidak membawa tidak dengan tangan kosong, tapi membawa rumput. Atau kalau di sini itu makannya daun-daun, teman-teman. Rambanan begini. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Karena kemarin yang satunya sudah laku. Ini yang jantan. Berlakunya aneh dia. Bisa berdiri-berdiri. Dan biasanya kambing itu kalau di hari-hari korban seperti ini akan pasang tarif lebih mahal dari biasanya. Ini dia tuh aneh ya. Dia seperti kambing pusing. Lihat. Jadi usaha apapun itu memang harus ada waktu untuk merintis, teman-teman. Kita tidak bisa langsung mengharapkan hasil dengan cara yang instan. Misalnya kambing itu kita butuh waktu setidaknya 1 tahun. Jadi mulai pembelian sampai 1 tahun ke depan itu baru kita bisa melihat hasilnya. Nah itu pun kadang-kadang tidak seperti rencana. Jadi ekspektasi yang sudah diharapkan itu kadang-kadang tidak terpenuhi dikarenakan ya banyak kendala, karena memang baru awal. Tapi nanti kalau misalnya itu sudah jalan terus menerus, continue gitu, kontinuitas itu, dia akan memulai hasil awal. Jadi panen per ekor, terus kemudian jumlah kambing itu akan bertambah. Karena memang ini komoditinya untuk konsumsi, jadi tidak khawatir nggak laku. Kambing itu semuanya pasti laku. Dan setiap kambing punya selera masing-masing ya, teman-teman. Ada mereka yang suka daun singkong, ada yang daun sengon, daun nangka, daun pisang dan sebagainya, atau bahkan rumput-rumput di jalanan. Dan masing-masing
dedaunan itu punya manfaatnya sendiri-sendiri.